Kesedihan masih menyelimuti keluarga Brigadir J yang tewas dalam insiden baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo. Insiden itu terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sehari setelah mengetahui Brigjen J meninggal, sang kakak masih berupaya mengirim pesan melalui WhatsApp. Sang kakak memanggil adiknya disertai emoji menangis. Sementara itu, orang tua Brigadir J menangis sepanjang malam hingga membuat kondisi kesehatannya melemah. Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak, terlihat lemas karena terus menangisi kepergian sang anak. Kondisinya semakin lemah saat mengikuti ziarah ke makam Brigadir J bersama Kapolda Jambi. Bahkan saat mendengar cerita soal Brigadir J, sang ibunda pun langsung menangis. Kemudian ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, juga menyimpan kesedihan yang mendalam di hatinya. Terlebih kepergian sang anak kebanggaan bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Meski merasa sangat pilu, Samuel masih berusaha melempar senyum walau raut wajahnya lesu dan pandangannya sesekali kosong. Dalam sebuah kesempatan, Samuel sempat mengatakan semua senyum dan candaan yang ia berikan kepada tamu hanyalah tanpa keluar. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!